Outre King of the Jungle, kemarin kita udah lihat galeri yang luar biasa, atap rooftop yang dibuka menjadi tempat buat kura-kura super mahal dan top notch di Indonesia. Ini adalah Kodanil Ruseno Tortologi. Kalau di episode kemarin kita udah room tour bagian depan kura-kura kecil yang luar biasa banyak dan aneh-aneh. Di episode ini gue akan berenang bareng sama King Dago, rajanya kura Aldabra di Indonesia, beserta kapibara tikus atau hewan pengerat terbesar di dunia. Bakalan kegigit gak ini gue, guys? Setelah itu kita juga akan grebek penangkaran kura radiata, kura yang dilindungi oleh dunia. Kok bisa ditangkarkan di sini? Ini bukan radiata biasa, tapi ada juga radiata reverse yang harganya ratusan juta rupiah per ekor. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita nonton, let's go! Oke, gue masih ada di tempatnya Kodanil Tortology World. Nah, ini tempat yang begitu aneh ini ya. Tidak pernah lihat ini. Tadi kita udah bahas kenapa Aldabra digabung sama kapibara, karena di luar negeri juga begitu ya, kok ya? Ya, di luar. Di tempatnya di Thailand ini, dan di apa di Taiwan juga semua digabung sama kura. Jadi kapibara ini adalah rodents terbesar di dunia. Betul. Aldabra kura terbesar kedua, jangan digigit saya, di dunia. Ini gue udah mulai dipojoki sama mereka ini. Jadi hari ini kita mau main sama mereka nih, hello. Nah, oh, mereka jinak-jinak ya? Ya, hati-hati. Ini nanti maskot lo hilang udah digigit sama dia. Mungkin harus dia agak diatasi ya. Gitu. Ini umur berapa kok? Ini udah sekitar 3,5-an. Tiga setengah, enggak. Dia nggak bakal digigit, emang kagak. Lapar terus jadinya dia. Lapar terus gitu loh. Ini mereka tuh yang ngeri giginya, guys. Ya, dia rodent, tapi tidak gigit sama sekali ya. Jadi karena ini apa namanya selalu harus ngunyah ya. Karena dia harus selalu ngunyah. Nah, gitu. Ini yang namanya Diego yang mana nih? Kita gua sampai enggak bisa bedain ini. Dia dong. Ya, tuh. Ya paling berkarakter, makanya dia tahu kan. Yang ya, hello. Si Diego ini rajanya kura, sekarang udah gede banget, gila. Iya. Ini gede banget kok, anjir. Terakhir dah ini. Ini berapa meter kok sekarang? Sekarang udah satu lah ya kali ya harusnya ya, terakhir ya. Satu meter? Masih kurang 500 cm lagi. Yeah. Nah kalau ini, dari Agung ke teman-teman Agung. Oh my God. Hello Dago. Ini Dago sekarang udah 1 meter guys, gede banget ini. Yeah. Ini udah gak bisa diangkat orang ini nih. Gak bisa. Terakhir waktu kalau di sini, berapa tahun lalu ya awal-awal datang ya? 3 tahun lalu. Dan belum segede gini nih. Ini udah najis terlala ini gedenya, waduh. Ya, melarnya udah gini. Wow, hello ganteng. Dia makin gede makin bulat ya? Ya, makin shape-nya makin dalam. Shape-nya makin jadi. Gitu. Oh, ini lebih bulat lagi. Ini siapa ini? Ini namanya Jedor. Oh, namanya Jedor. Jedor, Jadore, Jadore. Jadore ini juga bulat banget ya? Betul. Ini masuknya kelas A++, jadi kayak gini semua. Oh, nanti. Yang A++ tadi. Tapi ini ekstrim nih, benar. Jadinya seperti ini. Benar ekstrim, benar apa? Karena terlalu ini short body ekstrim dan wide body gitu loh. Wow. Bener kok ini dulu Dego belinya 1,5 M. Apa? Ya, zaman dulu ya. Zaman dulu? Ya, zaman dulu. Sekarang kalau di nominal harga berapa ini? Sekarang di nominal harga belinya, sekarang yang saya tanya, kalau itu pun juga jual, lu 185 ribu USD sekarang. Anjir. Ya, dari sana ya, belum shipment dan apa-apa. 2,5 M mungkin ya, itu ya? Gitu. Gila, lihat tuh guys. Jadi ini super gede, super jumbo, di luar nalar ini. Nah, mereka nih nggak berantem kok, kapibara. Kapibara ini adalah binatang yang bisa dicampur dengan apapun, apapun. Nah, tinggal dari binatang apapunnya itu yang nyerang ke dia apa nggak justru. Oh, gitu. Jangan sampai kita isi predator ya. Betul. Waduh, ini hujan-hujan nih. Ya. Jadi, mereka nih sebenarnya suka ya becek-becek gini. Betul, ya? Karena ini kan kakinya berlihat, berselaput. Kakinya berselaput. Mereka suka berenang kan? Suka berenang, betul. Jadi, ini asik banget ini lagi hujan-hujan begini ya. Ya. Pas jadi, banget gitu loh. Koko mau tantangin aku ngapain? Ya, tantangin? Kalau ada berenang sama kapibara. Oh,
Jadi gue mau ditantangin berenang sama kapibara sama aldabra nih, kira-kira gue apakah kuat ya? Diajar sama mereka. Karena kalau ini kalau di Jepang nih ada kapibara village baru. Tapi itu orang nggak boleh masuk. Jadi mereka bener dimanjain di apa? Di kolamnya dikasih apa tuh lemon ya, yang kuningnya. Oke, lemon, lemon. Katanya supaya kulitnya nggak kering, nggak pecah. Ada aja deh. Wah. Oke. Wah. Keinjak boleh sakit ini. Bisa kelihatan kan bedanya captive bred sama wild caught. Iya, ini wild caught. Ini captive bred. Jadi yang wild caught cuma Diego. Ini yang wild caught cuma Diego doang. Ini mereka mau. Sangat mau. Apa aja mau ini. Biasanya kalau itu kalau di peternakan kasih rumput odot tuh. Rumput odot. Oh gitu. Iya, nah ini kalau di sini kita kasih makan kangkung. Kangkung aja apa daun ubi. Enggak fumak soalnya lagi ini. Lagi kosong. Iya. Nah, kalau dia bisa nih, bisa dia bisa berdiri nih kalau dimainin. Bisa berdiri. Yang si ini. Si dia kapi. Nih. Ada kapi capobara. Oh, ini namanya kapi. 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 Kapi capobara, bara yang cowok. Jadi cowok. Berdirinya cowok. Gimana? Lu angkat-angkat gini deh. Gua lupa yang mana ya, sih. Naikin. Sini. Yang mana kapi ya? Ini bukan. Sini. Ayo kemana naik. Gak mau naik. Wah, gila ini seru banget, guys. Banget, wah. Jadi mereka pinter banget ya nunggu gitu ya. Ya. Kapan mau dikasih? Oh my god. Lu pancing. Keinjak. Lu naikin gitu. Coba naikin gitu. Coba naikin lagi gitu. Biar panjang. Sini, naik. Gak mau naik. Baru mau dia sih. Oh gitu. Wow. Gila ini pertama kali gue lihat kayak begini nih. Ini gila banget guys. Nah biasanya kalau di kebun binatang kalian gak boleh masuk kan? Gak boleh masuk. Dan kalau di kura-kura biasa, kagak bakal kayak gini sensasinya guys. Betul. Dan nggak ada kapibara juga. Nah, kapibara ini ya kalau dia elus deh, elus di garuk-garuk lehernya, dia akan mekar. Masa? Coba lebih di sini, fokus sini, kode hari sini. Coba sini. Eh, kapi sini, kapi. Yang mana yang kapi bisa dibedain? Kapi yang paling jinak. Kapi yang paling maksud jinak itu artinya paling ini ya, paling friendly. Nah, kalau dia elus, sayang. Oh, udah kelaparan semua nih. Dari pagi kita ngajak makan. Udah pada pengen makan semua. Iya, kelaparan cuy. Lucunya, buset. Itu loh. Santai. Iya. Gila, ini seru banget, guys. Nah, nih. Mukanya kocak banget. Oh, dia mekar gitu ya? Iya, tuh mekar. Ini. Bulunya mekar dan ya? Dan tidak bau sama sekali. Dan tidak bau. Tidak ada bau-baunya sama sekali. Wow, ini tikus sebenarnya, guys. Ya, tapi ini roden terbesar. Raksasa. Dan dia 60% di air. 60% di air. 60% di air. Seharusnya kalau kita tempatnya space-nya bisa lebih gede lagi enak karena dia selalu berenang ya. Waduh, ini ngomong-ngomong berenang kita mau tes nih. Dia jago berenang apa enggak ya? Yoi. Kita coba tes ya. Coba nih, sebentar dulu kita coba. Mau enggak dia berdiri ya? Mau berdiri dulu. Coba. Besar nih. Makan selama, jangan makan selama. Doyannya kerana saya celana ini bukan makanan kamu, hei. Sana gue dikejar. Gue bukan celana, hei. Lu bawa pesing kali lo itunya lah. Gue bawa pesing? Emang kangkung bawa pesing kok? Waduh. Oke, ini kita mau kasih tantangan nih. Kalau akan berenang nih, tapi kolamnya mini dulu ya, guys. Dengar-dengar katanya kapibara kawinnya harus di air. Dia mau berak, cuy. Mau berak. Iya, sekalian. Bisa dia mau berak nih. Ntar gue diberakin kok. Jangan, tunggu dulu. Kalau kayak gini mau berak, ini bisa kepleset gitu ya? Dia beraknya bener-bener kayak orang kerja jamban. Jadi dia ini, pinggir ini cuy. Oh gitu? Dia lucunya kalau udah berak, dia nggak mau nyemplung lagi. Oh gitu? Kalau udah boker nggak mau nyemplung lagi? Dia nggak mau lagi. Air harus bersih. Oh, gitu. Pinter banget dong berarti. Pinter. Jadi air harus bersih guys. Betul. Luar biasa, keren banget. Oke, kita coba ya. Oke guys. Kita giring mereka semua ke sini. Hei. Nah, siap-siap nih kalau dia mau berenang nih. Oke. Aduh, saya mantap. Saya akan nyebur sini guys. Sini guys. Agung nyalain Pak Agung. Nyalain aja. Sini guys. Waduh, gila. Ya, sini. Wah, gila. Gua pertama kali nih nyebur bareng kapibara nih. Waduh, guys. Biasanya onsen di ini nih, onsen di Jepang gitu ini ya. Persis kayak di Jepang ini. Sini dah. Anjir, ini seru banget. Ini aldabranya mau masuk sini juga enggak? Oh dia takut dia, ada gue di sini takut ya. Aduh, berenang tuh. Oh gini.
Oh, mereka tuh bisa berenang berendam gitu ya. Berenang. Dan bener kayak kuda nil, kalau kolamnya dalam ya dia main di dalam air gitu loh. Wow, luar biasa. Gitu. Lihat guys. Kita berenang sama kapibara sini, Nak. Sini, Nak. Ah, mantap. Gila. Oh, ini pengalaman once in a lifetime ini. Keren banget kuda nil. Luar biasa, yeah. Lihat guys. Wow, ini seneng banget guys. Iya, gue udah mulai gitu. Ini kok bisa tiap hari begini? Ya, lumayan enak ya. Enak. Kalau di Jepang dikasih ini, dikasih apa? Dikasih jeruk yang kuning itu apa? Jeruk nipis? Bukan jeruk nipis. Lemon. Jeruk lemon. Ya. Lemon. Oh gitu. Di Jepang banyak orang begini nih emang. Dia nggak boleh masuk. Jadi di Jepang sekarang baru ada Capybara Village. Tapi orang nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Jadi memang berendamnya berendam air panas. Iya. Berendamnya air hangat. Air panas. Jadi mereka juga suka berendam air hangat. Iya. Oh gitu. Oh dimandiin ya, gini. Lu boker awas lu ya. Ya, kalau boker dia pasti di pinggir-pinggir kayak di jamban. Oh. Dia kalau kayak koko gitu. Iya, iya. Jangan boker kok. Gini. Hey. Aduh, ntar gua dibokerin. Nih. Ini mereka makannya kangkung doang. Enggak, semuanya pokoknya rumput-rumputan semua. Oh, apa bisa tortologi bites juga bisa? Sama, semuanya tortologi bites. Oh, bisa juga. Baru bangkrut ntar ya kan. Gitu. Ternyata bisa juga, guys. Betul. Waduh, ini cantik banget sih ya. Nah, ini luar lagi pada biasanya pada berenang semua kalau ganti air nih. Masa? Nah, semuanya pada nyemprot semua. Itu jadi patung itu kenapa itu? Iya, begitu. Begitu dia patung. Hah? Patung dia. Kayak enggak bergerak gitu jadi patung. Aduh. Kocak banget sini, Nak. Keren, nah, keren. Pada berenang nih, lagi pada ngambek hari ini. Come on. Sini. Wah, seru banget ini. Sini nih. Look. Biasanya pada lutin, lu tiduran biasanya nyamperin kok. Masa? Kalau kiper gua dulu. Coba ya. Gitu, kita tiduran di sini nih. Enak kok. Waduh. Ini baru gila ini. Iya, enak kok. Wah. Talero. Sini, Nak. Waduh. Menang. Ah, ini kan. Ada kapibara takut berenang ini. Ada. Kabur dia. Dia ke tempat berjemur, dia di luar tempat berjemur. Sini. Nah, pas. Oh, dia mulai berenang, guys. Nah. Dia mulai berenang, guys. Nah, airnya harusnya lebih dalam lagi kok. Oh, airnya harusnya bisa. Dia beneran dalam. Bisa berenang-berenang gitu. Benar ya, pure, benar seperti kuda. Pure berenang kayak kuda nil, guys. Betul. Ini jantannya nih, kita baru dapat jantannya. Mukanya di sini, mukanya nih. Yang mana yang jantan, yang mana yang betina? Oh ini jantan. Untuk seksinya juga susah karena dia satu kelamin kan, satu ini satu lobang. Satu lobang? Ya pasti satu kelamin. Ya satu ini satu ya, harus dipencet ya baru bisa tahu. Harus dipencet. Tempatnya boker sama ini sama. Kocak banget guys ini. Cuman di sini doang nih bisa kayak begini nih. Itu. Gokil. Nah ini dalam sekejap langsung kering nih kalau udah. Bisa kering sendiri. Langsung kering. Mantap. Oke, kita naik ya. Wah. Ini mantep banget pengalaman seumur hidup sekali nih gue bisa berenang sama kapibara. Cuman ada di tortologi kapibara dan Aldabra nih. Waduh. Halo, kamu lagi? Masih bisa shake hand enggak dia? Hah? Dia bisa shake hand kalau saya buka pintu pasti shake hand kok biasanya. Oh, buka pintu. Mut-mutan dia. Mau shake hand enggak? Wah. Nah, ini. Pal, mau fotoin, Pal. Ayo. Nah, sama kawan deh, sih. Pal. Ini seberapaan. Oke. Kalau begitu, ini menyenangkan sekali. Kita mau lanjut ke samping? Ya, lanjut samping. Nah, kita mau lihat samping tempat, dulu ya. Ini, dinding radiata. Mantap ini. Keren. Oke, kita lanjut ini walaupun hujan-hujan dikit ya. Kita mau lihat ini tadi. Pas banget. Radiata yang tadi tuh asalnya dari sini. Betul. Jadi ini yang menetas secara alami. Alami. Ya. Nah, kalau yang pengen breeding emang harus begini kok, nggak bisa di outdoor aja gitu? Bisa. Jadi tadi ini ya, jangan nanti saya mau lagi mau rombak lagi. Ini tadinya kandang aviari. Tadi gue main Makau kan. Ya, tadinya burung ya. Burung. Jadi burung udah nggak kepegang karena nggak ada yang ini. Kita saya cuma satu. Jadi saya lebih fokusin untuk radi atas sekarang. Oke. Wow, ini bagus banget. Coba kita lihat kandang breedingnya ya. Silakan dulu. Oke. Oke. Wah, bagus banget ini kandang breedingnya. Ini nggak cuma radiata, ada suka kata albinonya juga. Ya, nah ini jantan. Nah, mostly kadang-kadang suka kata albino pasti kan gini. Iya, ya, kayak gini mostly. Mostly begini. Ya, tadi depan berarti mulus banget ya. Ya. Keren. Yang mana yang jantannya yang reverse coba? Yang mana? Jantan reverse radiata yang mana? Oh, jantan reverse radiata. Oke. Okay. Oh, mana?
Ini radiator biasa nih, ya kan? Ini kita bilang kita normal. Normal radiator. Color. Nah, ini kayaknya udah nggak normal nih. Ini namanya kita, ini udah super high yellow. Super party color high yellow ini. Super high yellow. Jadi kayak apa firebox itu loh. Oh iya nih, cahaya ilahinya ini banget. Iya nih. Betul. Cahaya ilahi nih. Cahaya ilahi dia. Wow. Kecilnya itu benar-benar yang hitam-hitamnya itu tadi cuma segaris-garis doang. Ini belum disiram air loh ini. Disiram dan air. Lagi mendung betul, loh guys. Betul. Jadi warnanya luar biasa banget ya. Benar nih. Ini berapa indukan kok di sini? Jadi paling bagus itu kita kalau di grup kalau ini bagusnya perbandingannya male-nya 2, female-nya 4. Gitu loh. 2 male, 4 female. 2 male, 4 female. Ya. Yeah. 2 male, 4 female. Terus lalu dan radiata itu selalu ini, apa namanya? Poligami kalau apa kawin itu sama dia itu berarti apa? Incest. Intinya dia setia lah ini. Oh, dia ini benar-benar setia. Ya, tapi jadi jantan atau betina. Biasanya kalau sama betina itu yang dikawinin itu terus. Makanya lu harus biasanya ngakalinnya itu lu tambahin lagi jantannya. Oke, jantannya. Tapi komposisinya tetap 4. Sebenarnya, okay. Ini suka kategori lagi. Ada nah ini apa? Iya. Oh, tapi dia nggak mungkin hybrid kok, sama dia. Nggak mungkin hybrid. Oke. Nggak mungkin hybrid radiata sama sulcata nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nah, bagus ini Pak. Nah ini yang reverse nih. Reverse. Reverse. Tapi ini. Ini jantannya namanya? Ya? Jantan. Oh, tuanya gini. Ya, cuman ini agak bentuknya agak piramiding, tapi tetap anaknya yang kita butuhin anaknya. Cuy. Bener, bener. Nah ini yang luar biasa. Reverse yang sempurnanya gini. Ini, mulus. Ini luar biasa banget loh. Pak, gue ambil air Pak. Ya, sini. Oh my god, lihat. Reverse. Wah gila ini. Oh jantan ya? Jantan. Cekungut bawahnya. Cekung dan tua banget nih. Gila ini. Nah, bagus banget. Nah, coba. Oh gila, gila. Nah, langsung jadi matahari cuy. Cahaya ilahi ini Bang. Nah, ini cahaya ilahi namanya guys. Kita lihat lagi kalau yang keren banget. Gua speechless kali lihatnya lu. Ini Pak, masih lagi Pak. Sini. Mana tadi? Oh my god. Ini benar-benar speechless ini kita. Ya, kalau ini yang super super party color. Super party color. High yellow. Ya, kalau tadi kan 90% reverse itu berarti 90% hitamnya. Iya. Dikit. Emang ini harganya berapa kok? Gitu. Ini kita beli udah buat tundukan buat cleaning ini udah berapa ya? Kalau tadi reverse udah 7,5. 750 juta. Ini di 650 kalau ini. 750 juta, 650 juta. Soalnya kecilnya aja zaman-zaman 2017 saya udah 60 ribu US nih. Oh, kecilnya aja udah hampers. Untuk reverse ya. Waduh, udah ratusan juta juga kecilnya ya. Betul, kecilnya. Ternyata 15 cm ya, 15 cm. Ini kecilnya untuk reverse radiata. Udah 60 ribu US di 2017 loh itu. Bisa segede gini juga perjuangan sebenarnya ya. Betinanya tuh emang harus betinanya mostly nah di reptil itu kebanyakan betina pasti jelek warnanya. Di mana-mana rata-rata kayak kameleon gitu-gitu ya. Jadi memang harus kayak gini ya. Betul. Baru menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Jadi ini perbandingannya bisa 50-50 lah. Keluar reverse, kalau enggak super high yellow gitu. Keren, luar biasa. Oke lah. Kalau begitu tampaknya kita udah di ujung ya kok ya. Betul, di ujung. Ini kita udah di ujung breeding facility. Ya. Apa tempat kura ada kapibaranya juga nih keren. Oh iya saya lupa. Nah, ini kita waktu itu nemuin apa menetas alami di sini nih. Oh yang ini. Di sini keluar di sini. Di dalam pasir ini. Betul, dalam pasir ini. Ini tanah ya. Tanah merah ini ya. Nah, ajaibnya ini tanah tadi kita nemuin ada lebih dari situ. Hmm. Itu kita cangkul sama kiper saya. Iya. Dicangkul pakai skop doang. Ternyata ada sayang banget tuh ada yang udah jadi kayaknya 2 bulan lagi baru kebentuk cangkang ya. Ke sekop tuh Pak. Sayang banget. Gitu loh. Tapi semoga besok-besok lebih banyak lagi ya. Makanya sekarang saya lagi diemin aja. Coba enggak perlu masuk inkubator beberapa. Jangan-jangan dalam sini ada telurnya. Ada banyak banget. Banyak sekali. Di dalam sini banyak telurnya. Banyak sekali. Gila banyak. Ini namanya definisi Lamborghini terkubur dalam tanah ini. Bahaya ini. Betul. Wah, harus dicek terus berarti kok ya. Iya, harus dicek gitu. Semoga makin banyak breeding-nya. Amin. Kok. Semoga suatu hari juga bisa breeding Aldabra ya. Amin. Enggak, kalau Aldabra agak pasti bisa. Agak susah ya. Wah, kita enggak kekejar karena Aldabra baru bisa membuahi itu di 50 tahun. 50 tahun. Jadi umurnya kalau untuk latihan kawin dia di 30 tahun itu udah mulai lah belajar. Tapi spermanya baru ada isi di 50 tahun. Jadi ya udah lewat duluan lah kita. Udah mati duluan ya. Ya udah mending yang kecil-kecil aja ya. Ya udah kalau begitu. Mau cari Ko Daniel di mana? YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya Tortology World. Tortology World. Ditonton itu edukasi top banget mengenai torto-tortoan. Dia juga Instagram? Instagramnya Tortology World juga. DanielRoseno.tortologyworld. Itu dia.
di follow ya guys ya. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gimana menurut kalian? Ini kura yang mana yang paling kalian suka? Ini udah pusing banget nih gue nih. Jadi tampaknya gue harus cabut dari sini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Audrey, King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram, Audrey A. King of the Jungle, dan juga TikTok. See you on the next adventure.